menjadi acuan untuk mendeportasi seorang yang ingin berkunjung ke negara tersebut. Apalagi kedatangan Ustaz Abdul Somad dalam rangka menyebarkan kebaikan, menyebarkan dakwah umat Islam di Singapura. Tapi pemerintah Singapura tidak mengindahkan niat baik yang ingin dilakukan oleh Ustaz Abdul Somad ketika akan berkunjung ke negara tersebut. Terus itu memperkenalkan ini kan ada hal yang berpaksa juga ya, gitu kan buat itu apakah pahlawan mungkin petani sampai itu masih belum terkait dengan poster tersebut itu dibuat oleh pihak pertama dari desain dan ini adalah bentuk wujud bahwa Ustaz Abdul Somad bagi kami sebagai umat Islam Ustaz Abdul Somad adalah ulama yang segala ulama yang kita hormati sehingga dari agama dan pemimpin agama yang dilontarkan kita Abdul Somad dalam setiap dakwahnya itu tidak merepresentasikan bahwa beliau adalah sebagai teroris. Beliau hanya menyampaikan dalil-dalil yang berdasarkan pengetahuan agama beliau. Jika tidak bisa dijadikan acuan bahwa beliau sebagai teroris, sehingga kita membalik fakta yang beredar selama ini, kita ingin menjadikan Ustaz Abdul Somad bukan teroris kan atas dasar statementnya, tapi kita ingin menunjukkan bahwa Ustaz Abdul Somad dengan dakwah-dakwahnya adalah sebuah pahlawan bagi umat Islam. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!